Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas bocoran event terbaru yang akan segera hadir di Mobile Legends ya. Nah jadi banyak yang bertanya, bang apakah event promo diamond akan hadir lagi bang? Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut guys. Nah sebelum kita ke penjelasannya lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke guys, jadi event 515 Carnival Party atau promo diamond akan hadir lagi guys. Nah jadi di sini sudah ada 3 tampilan skin baru dari 515 Carnival Party. Nah seperti biasa di sini kita harus pilih salah satu skin yang kita suka teman-teman. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 12 April hingga 28 April. Nah jadi untuk peraturan event ini hampir sama dengan event tahun lalu guys. Jadi di sini kita harus saling mengejar poin atau popularitas biar mencapai ranking 1. Nah jadi kalian sudah tahu kan kalau kita berada di ranking 1 kita bisa mendapatkan lebih banyak promo diamond di sini guys. Nah untuk penukaran promo diamondnya dibuka dari tanggal 29 April hingga 2 Mei. Oke, sebagai simulasi kita akan coba memilih salah satu karakter skin yang tersedia di sini. Di sini saya akan pilih karakter yang Yin ya. Oke, di sini untuk quest login harian kita bisa mendapatkan 1 poin guys. Nah, kalau kita top up minimal 20 diamond, kita akan mendapatkan tambahan 4 poin. Nah, selanjutnya kita selesaikan satu pertandingan memakai Yin 11 atau Link, kita akan mendapatkan tambahan 6 poin. Nah, bisa juga kalian memberikan like kepada 15 player di layar pertandingan akhir, kalian akan mendapatkan tambahan 6 poin juga. Nah, di sini kita juga bisa meminta bantuan dan memberikan bantuan seperti biasa. Oke, selanjutnya kita akan lihat isi dari event shopnya atau penukaran promo diamondnya guys. Oke, di peringkat nomor 1 kita bisa mendapatkan 140 promo diamond dan 1 gold badge. Di peringkat nomor 2 kita dapat 90 promo diamond dan 4 silver badge. Nah di peringkat nomor 3 kita mendapatkan 40 promo diamond dan 3 silver badge. Nah kalau di peringkat nomor 4 kita dapat 30 promo diamond dan 2 silver badge. Sedangkan di nomor 5 kita dapat 20 promo diamond dan 2 silver badge. Nah seperti biasa kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya gold badge dan silver badge, dan nanti kalian bisa tukarkan lagi dengan promo diamond guys. Oke jadi ini untuk penukaran hadiah gold badge dan silver badge nya. Nah di sini dengan 5 gold badge kita juga bisa tukarkan dengan 515 Carnival Party skin chest. Nah jadi isinya ada skin dari Draconic Flame, Rattan Dragon, Dragon Armor, Frostwing, Night Set, The Nutcracker, The Deep One, dan lain-lain guys. Nah satu gold badge kalian juga bisa tukarkan dengan 60 promo diamond, maksimal ditukarkan 5 kali. Nah untuk satu silver badge kalian bisa tukarkan dengan 10 promo diamond, maksimal ditukarkan 20 kali guys. Oke guys, jadi itu adalah sekilas bocoran event promo diamond yang akan segera hadir di original server. Nah jadi sekian dulu untuk pembahasan video kali ini guys. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.